Sudah datang ada ya? Anaknya sudah datang ke sini lagi asik. Kamu datang kapan? Malam. Nal izin, nal faizin, nal lahir batin. Lahir batin, nah. Makan. Orang ini aja nak kepada. Anaknya sudah datang. Dah mudik anaknya. Anaknya udah datang kembali dari Ternate anaknya. Kamu dari mana kemarin Bang Ali? Jogja. Mampir Jogja dulu. Jogja. Wih, ngejob dia. Alhamdulillah. Keren kamu Bang Ali. Kesan-kesan ini pulang Ternate gimana? Mudik-mudik Ternate ngapain aja? Mudik. Ini tentu kan beda-beda kan, jam orang beda-beda. Itu pasti. Aku di sana ini mas ngurus apa? Tanam pala, tanam pohon pala. Buat ya? Investasi ini. Oh di lahan sendiri. Malah. Istriku. Dijual berapa? Istri. Kebun istriku. Dijual berapa? Pala tuh kalau dijual biasanya kan dia musim-musiman ya, kalau lagi panen tuh bisa 40-30 gitu. Kilo. Ayo. Banyak enggak sih? Kilo banyak. 40 juta. Maksudnya semua dari semua yang semua pohon gitu. 40 juta. Gokil kamu sekarang jadi petani ya? Petani. Gokil, mantap, budidayawan. Keren kamu. Bang Ali, keren kamu Bang Ali. Senda kamu gaya kamu sekarang gaya kamu. Kamu mau apa tadi katamu kamu? Kamu mau makan. Enggak, kamu enggak bilang begitu. Kamu tadi enggak bilang begitu, Mbak Cenda. Aku ngomong tercepat ini. Aku ngomong cepat. Aku mau makan. Mbak Cenda, kamu jangan belibet kalau ngomong. Kamu ngomong harus segini, cepat. Mbak Cenda, kamu tadi katamu mau bertato. Kamu mau tato ke tanganmu kecil gitu. Cepat kamu bilang padaku. Iya, aku pengen. Kan orang pengen enggak belibet. Tapi kamu mau bertato, Mbak Cenda. Kamu bertato seumur hidup itu enggak bisa hilang, Mbak Cenda. Tapi kan tatonya yang tidak terlihat. Mana rupanya. Tato? Tato yang kamu penginkan kayak gimana? Sini. Wih, Mbak Cenda, kamu mau tato di mana punggungmu? Di sini, iya, di sini tulisan gitu. Apa tulisannya, Mbak Cenda? Masih belum tahu, makanya aku masih mau nyari-nyari dulu gimana yang bagus, gimana ya, Put. Mbak Cenda, kamu perlihatkan yang tadi kamu tunjukkan padaku itu ya, mana? Begini. Mbak Cenda, kamu mau mana lihat, Kak? Begini. Mbak Cenda, kamu mau bertato, Mbak Cenda. Orang tuamu gimana kalau lihat gak itu? Apa? Enggak apa-apa. Apa-apa. Kamu udah izin? Adikku saya dulu mau tatoan terus dibolehin sama mama. Dibolehin? Berarti keluargamu freedom. Iya, Mbak Cenda. Enggak tahu ya, tapi kalau sekarang. Mbak Cenda kamu hebat. Kenapa disuruh kerja jadi PNS? Jadi enggak mungkin kalau tatoan, tapi aku enggak mau jadi PNS. Mbak Cenda kamu ketawa, Mbak Cenda. Gambar kucing. Hah? Gambar kucing. Kamu mau badan mbok tato gambar Batman? Cemong. Kamu tahu tatonya siapa namanya Mangai kan ada gambar kucingnya kan. Lucu. Kamu mau begitu? Iya, aku gemas. Oh, Mbak Cenda kamu nanti keren, tambah keren Mbak Cenda kalau bertato. Enggak kelihatan keren. Karena kan aku kalau di kantor enggak boleh sampai yang kelihatan. Makanya aku mau bikin tatonya di sini, di belakang. Kamu jangan pelan kalau ngomong ya, cepat gitu kayak gini loh. Lalalala gitu. Napas. Aku belum mandi ya. Jelek. Mbak Cenda kamu enggak pernah jelek. Mbak Cenda kamu di kamera itu eye catching. Eye catching. Iya. Kamu itu kayak unik loh. Hah? Unik loh. Iya, kamu kalau wajahmu itu kayak brand itu kayak unik loh. Oh. Kalau Ricoh brand itu kayak ini. Kayak kayak apa? Kayak cepat. Ricoh kalau brand itu kayak stiker. Apa itu? Cembe. Cepat. Kalau kamu apa? Aduh, lama kamu mikirnya udah 10 detik lebih, lama banget. Ya aku ini mikir biar aku mengingat-ingat apa. Lama-lama kalau ngomong aku harus cepat. Ayo cepat sat. Ya udah kamu kayak unik loh kalau brand, kalau Ricoh itu kayak Ardiles dah. Ya Allah, enggak boleh kayak gitu. Tapi Mbak Cenda Ardiles itu omsetnya gede, besar pemasukannya. Ya kan dulu kan, sekarang kan enggak. Ya enggak tahu, aku belum lihat lagi Ardiles. Tapi apa jeleknya Ardiles itu? Sepatu paling kuat di dunia, sepatu yang anak SMP, anak SD suka. Iya sih benar. Aku dulu waktu kecil juga sepatuku kalau mau beli Ardiles tuh mikir karena mahal banget. Mbak Cenda kamu kayak tiap Deddy Corbuzier, Mbak Cenda wajahmu itu sama persis tiap Deddy Corbuzier. Iya kamu. Iya, tapi dia kan Cina ya. Nggak tahu aku. Aku pokoknya kemarin pas di Om Deddy lihat Mbak Tia kayak, lu Mbak Cenda ngapain di sini Mbak Cenda. Kamu kayak Mbak Tia, kamu keren kamu. Mbak Tia followernya 40.000 tentang biru kamu. Habis itu begitu juga Mbak Cenda. Apa? Ini datang dia anaknya. Kamu buat tato. Kamu mau jadi? Siapa yang mau? Itu cemong, aku udah capek aku ngurus cemong. Siapa yang mau ngurus cemong, please, aku kasih gratis. Wah, Mbak Cenda, cemong, kamu mau digambar di badannya Mbak Cenda seumur hidup, cemong. Aku udah capek banget sama cemong, soalnya cemong tuh suka kencing di kasur. Kamu suka kencing di kasur? Kasur dia, aku tuh capek sampai bersihin kasurku.
sendiri. Waduh, waduh. Karena prosesnya kan dia kalau misalnya ngerembes nih ya. Terus kan aku harus ngelap-ngelap dulu pakai tisu yang sampai benar-benar hilang pipisnya, terus aku semprot pakai apa namanya? Deodoran. Bukan, disinfektan. Yeah. Disinfektan, semprot terus itu berkali-kali sampai misalnya kumannya biar hilang, terus habis itu aku kasih Wipol, semprot Wipol biar enggak wangi, biar enggak bau. Terus dia dryer lagi gitu. Terus sampai dryer berkali-kali, terus habis itu pakai parfum biar enggak bau. Sampai mata kumat ya. Kamu dikosek kepalamu. Aku kesel sama Cemong, nakal banget. Dia nakal, kamu dulu pergaulanmu bebas enggak? Kamu dunia malam enggak Cemong? Kamu dulu kamu udah tua tahu sekarang, kamu badanmu lebih putih sekali. Kamu putih sekali. Kamu enggak pernah panas-panasan, kamu hebat. Enggak dong. Bukan itu. Iya, dia. Kan bukan manusia yang berubah warna. Dia anak cenda, anak mami. Kalau anak mami dia anak cenda. Dia anaknya Erwin. Oh, anaknya Erwin. Kamu ngomong Cemong. Hei, ngomong. Kamu ngomong cepet. Dijambak kamu sama Mbak Cenda. Enggak, kan Mbak Cenda kalau ngambil gini, kalau manusia kalau mau ngambil kucing harus kayak dia. Ya itu dia dicanda itu di anu, itu loh, kamu oh, di gini, kamu di gini tadi. Bener kan megang nanti, gini, ngek. Loh, gitu. Coba kamu kalau ada manusia kamu pegang gitu. Loh, anu, ya beda lah. Belakangnya kayak mau buang sampah. Enggak, kamu lihat ibu kucing kalau bawa anaknya tuh yang digigit ininya. Makanya dia kalau diangkat gini dia diem. Karena ini emang harus diangkatnya dari sini, jangan tempat lain. Waduh, waduh, Cemong, kamu disiksa kamu. Kamu ini harus diserang sama netizen ini. Mbak Cenda penyiksaan terhadap kucing, terhadap Cemong. Ini siapa ini datang ini? Ini siapa ini juga datang nih? Bersihin patungmu yang ada di luar. Oh, baiknya Mas Sempe, Mas Sempe baiknya sekali. Ini kamu dibersihin sama Lek Sempe lagi. Nih lihat. Apa itu? Kemarin padahal udah bersih sebelum aku datang. Mas Sempe kamu baik sekali. Aku padahal kemarin itu enggak bilang ke Mas Sempe nyuruh bersihin. Aku? Kamu aku kasih rokok enggak dicoba. Aku coba Mbak Cenda, itu Mas Sempe yang rokok punyamu. Ya kan Mas Sempe bukan kamu. Ya ini nanti aku buka ini Mbak Cenda, aku akan merokok rokok punya Mbak Cenda. Ya sekarang aku merokok, coba kamu rekam. Oke. Nih. Ini enggak pakai HP-mu aja. Rokok sendiri aku buang. Ini rokok dari Mbak Cenda, ini rokok dari Mbak Cenda. Mbak Cenda membelikan aku rokok Bloko Suto. Kita coba lur, Bloko Suto. Padahal rokok kamu udah pernah nyoba kan? Di kampungmu kamu udah pernah nyoba. Belum, teman-temanku yang suka rokok seperti ini dikasih di kopi, dilepe, terus kopinya di shred, apa itu namanya Mas Sempe, kamu bilang mulutmu leleti, gak tahu kalau di anu jenengnya gak tahu beda tiap daerah, kalau kopi yang item-itemnya itu apa, ampasnya. Terokok itu apa namanya lur, tolong bilang padaku, kamu cepet komen. Emang bisa? Udah, aku ludahi netizen no. Biar, serius bisa Pak? Bisa Mbak Cenda. Kamu berarti itu pas basah. Cenda, aku mau merokok Mbak Cenda. Oh, iya. Aku mau merokok Mbak Cenda. Mbak Cenda, ini aku over nih. Kamu berlebihan. Aku banyak tingkah Mbak Cenda. Mbak Cenda. Ya Allah. Ya. Aku banyak tingkah Mbak Cenda. Aku ini narkoba Mbak Cenda, biar di tes DNA. Aku narkoba Mbak Cenda, Mbak Cenda. Aku Caesar Mbak Cenda. Aku on banget, Bu. Ibunya sampai mau lewat tapi sungkan. Udah kameranya udah mati Bu, udah saya tutup. Monggo mau lewat tuh. Nah, ibunya mau lewat sungkan loh. Cepat itu nyalain ah, kamu lama sekali. Aku lama, jadi aku orang kan, kamu lama. Kamera di sini kamu jangan bergerak kameramu, sudah. Tak dedes. Udah. Kamu kayak Caesar beneran sih. Tak dedes. Ulang lagi. Ulang. Kelihatan tadi kalau Caesar kan enggak kelihatan. Terima kasih, masya Allah, BNN, makasih giftnya, makasih. Tak dedes. Oh, terima kasih yang udah nge-like, komen, terima kasih. Apa itu chip-chipnya? Terima kasih. Tak dedes. Persis kamu, kamu persis. Persis ya. BNN langsung nanti orang-orang komennya @BNN gitu. Apalagi viral di TikTok itu aku yang pilkop loh. Oh iya toh. Komennya @BNN. Aku berani aku kalau misalnya BNN datang aku suruh tes urin berani. Iya nggak apa-apa loh, kan itu dulu kan, bukan sekarang. Tapi aku takutnya kalau misalnya dites urin ternyata masih sisa. Bukan masih sisa. Ternyata kencingku warnanya abu-abu ulang. Hah? Abu-abu ulang iya?
Enggak tahu aku ngomong ngawur. Aku tadi pengen ngomong kuning kurang lucu, merah kurang lucu, biru kurang lucu, aku ngawur aja mulutku itu. Mbak Cendang, aku seneng Mbak Cendang. Gimana review rokoknya? Cepet. Oh iya, aku lagi review rokoknya Mbak Cendang. Iya, toko ini. Cepet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yuk. Ini rokoknya dalang Mbak Cendang. Kenapa? Ya rokok-rokok begini itu rokok-rokok kejawen Mbak Cendang. Orang-orang yang abet ya. Masa sih? Mm-mm. Rokoknya nggak kompat nih, lihat kamu. Rokokmu jadi macam-macam abot toh. Rokok ini abot Mbak Cendah. Biasanya kan rokokku rokok begini kecil. Lah ini gede Mbak Cendah. Ini misalnya kalau ini kalau di mercon tuh bantingan, ini slang door. Jadi ini tek ini bleng gitu Mbak Cendah. Jadi ini kalau ya rokokku pada umumnya ya aku sedot asapnya bisa banyak meskipun sedotannya pelan. Siapa ini datang? Kamu silakan masuk. Ini Mbak Cendah ya? Iya. Asapnya banyak. Ya. Kalau yang itu? Meskipun sedotannya pelan, ini sedotannya kencang, asapnya sedikit coba ya. Abot Mbak Cendah. Tapi enak enggak? Enggak enak. Enak Mbak Cendah. Enggak, kamu sungkan sama aku makanya. Bentar Mbak Cendah ya. Bentar Mbak Cendah ya. Ini rokok berian Mbak Cendah Bang Ali, rokok terenak di dunia. Coba yang Gets Money coba. Loh kok ini belum habis kok? Ini udah habis dulu. Ini rokok sampai luar negeri Mbak Cendah. Ini rokok yang bisa bikin on banget kok. Ini rokok ya. Kamu shooting Bang Ali. Ekstasinya Bang Ali. Ini rokok bisa bikin on banget. Lihat nih, lihat. Terima kasih giftnya. Bang Ali, kamu gak mau nyoba rokoknya? Enggak. Kenapa? Aku mau makan dulu. Ini rokok ini bisa keren nih. Kamu harus lihat. Nanti setelah kamu rekam aku, kamu rekam Bang Ali. Ekspresinya kamu tunjukkan pada halayak ramai ya Mbak Cendah ya? Okay. Lihat ya. Emang Bang Ali ngerokok? Enggak, ekspresi setelah rokok ini. Kalau rokok ini biasa Bang Ali. Kalau rokok ini, rokok biasa aku. Ya, coba. Ngobrol juga biasa. Ngobrol-ngobrolnya juga Mas Cempe, Mas Ali pada di sini. Responnya biasa. Kalau rokok ini beda Bang Ali. Mati tuh. Bedanya apa? Bedanya nih. Ini bisa langsung membuat kita apa jenenge nek wong Jawa kakan omong sing abot-abot ya apa dake ini dake obrolannya tinggi kalau rokok ini coba ya dur tinggi coba kau datang ke sini ku buat matamu melongo. Nanti didis lagi, nanti diajar lagi. Mas Cempe tolong rekamin Mas Cempe makasih Mas Cempe. Jadi ceritanya burem ya? Burem, dilapin Mas Cempe tolong Mas. Tisu Mas, duri Mas. Enggak usah pakai ini Mas Cempe langsung set pakai kaos ya Mas Cempe. Langsung Mas Cempe. Jadi ceritanya Bang Ali ya. Jadi ceritanya ini Mas Cempe, aku kemarin itu aku upload video cuma sekali sehari karena kemarin aku sibuk banget Mas Cempe. Mas Cempe, aku itu kemarin itu anu Mas Cempe ke ITC Mas Cempe. Jadi HP-ku kan dua. HP ini enggak ada kartunya. Ada sih kartu cuma buat upload video YouTube, buat ngerekam, buat upload video YouTube. Nah, WhatsApp-nya masih di sini. Belum kupindahin semua data-data masih di HP ini. Kemarin aku ke ITC itu pindah data. Terus aku juga ini apa namanya itu Mas Cempe aku bergaul pakai topi dulu Mas Cempe. Mbak Cendah itu lagi ngobrol sama Bang Ali, aku ngobrol sendiri.
Jadi ini Mbak Cempe, aku itu nggak ada ininya Mas Cempe, sinyalnya udah 2 minggu nggak ada sinyal Mas Cempe. Mas Cempe nggak ada sinyal 2 minggu Mas Cempe, aku jadi kartuku tuh nggak berfungsi, jadi HPku tuh bisa nyala kalau misalnya ada wifi tok Mas Cempe. Ternyata itu emailnya diblokir, betul tak Mas Cempe? Benar. Emailnya diblokir, terus aku ke ITC, aku bingung Mas Cempe, aku lapor kepada orang di ITC Mas Cempe, aku on banget sih Mas Cempe. Mbak Cempe, aku on banget, aku ngisep ini, ngisep itu apa, bloko suto Mbak Cenda, beliau on banget Mbak Cenda. Aku keringatku udah sejagung-jagung belum Mbak Cenda. Lanjut. Lalu yang ku kerjakan Mas Cempe, kamu kok enggak tanya Mas Cempe apa tuh Mas Pe? Ke ITC ngapain tuh? Kamu mau ngikut aku Mbak, bahwa kamu kekerasan KDRT kamu Mbak. Lalu kemarin itu aku Mas Cempe ke sebuah toko di ITC Fatmawati lantai dasar Mas Cempe ini di daerah Jakarta Selatan. Aku berangkat sendiri Mas Cempe, enggak ada teman, enggak ada siapa-siapa. Aku itu beli ini Mas Cempe. Satu, perlengkapan. Pencuri aksen datang. Sini masuk. Ya. Itu. Masuk Mas Cempe. Balik lagi ke sini. Aku kemarin kan beli kronologis kemarin kegiatanku. Kemarin ini aku collab sama Bang Radit di YouTube-nya Bang Radit, terus tanya-tanya seputar perkembangan kos dari, terus dapat saran dari Bang Radit tuh uang adsenku harus dibelikan peralatan-peralatan yang menunjang konten. Bang Radit ngomong gitu, uangnya jangan dibuat judi demi kebaikanmu, dibuat konten-konten. Nah setelah ku pikir secara cepet yang ku butuhkan. Lama-lama ngomongnya lama, mbak cepet sat sedar gitu loh. Mbak Cenda meledak. Itu meledak Mbak Cenda. Mbak Cenda, aku on banget sih Mbak Cenda. Mbak Cenda kamu tuh nggak tahu durasi. Iya. Ini sekarang videoku minimal harus 20 menit Mbak Cenda. Musik dulu. Yes. Yang satunya mana? Terus lalu yang setelah kolek peradi diajari itu duitnya jangan buat judi tapi buat perkontenan. Lalu aku ke ITC Mas Cempe. Beli. Ke ITC aku beli ini Mas Cempe. Ini namanya yang buat ini ngevlog itu apa namanya? Tripod. Trini copot. Ya. Kamu jangan pancong. Tripod. Loh, jatuh apa itu yang jatuh? Wah, harga dirinya. Mas Cempe kamu mau kemana kok kabur? Oh, kamu mundur. Mas Cempe kamu mundur, kameramen bergerak. Ini Mas Cempe, aku beli ini 200.000 Mas Cempe. Ini netizen udah banyak yang nyuruh aku beli tripod dan lain-lain Mas Cempe. Tahu aku enggak pernah beli, tapi di hari kemarin 14 Mei 2022 aku akhirnya beli tripod untuk pertama kalinya. Wuh, tripod jalan. Halo guys. Buat vlog. Kemarin ada dua pilihan Mas Cempe. Satu yang ini, yang satunya ini begini juga tapi lebih jelek, harganya 120-an. Tapi ada ininya, warnanya ungu di sini. Jadi alay. Aku milih yang ini. Hitam. Kenapa ini aku milih? Karena ini kelihatan keren, gaul gitu. Ini 200.000. 200.000 buat ngevlog. Entah aku terlalu banyak omong belum? Enggak. Iya, udah. Aku banyak ngomong. Tapi kayaknya ini Mas Cempe, langsung ku taruh sini aja Mas Cempe. Tapi feelingku kamu tidak akan memakai ini. Fix 100% kamu tidak akan memakai ini. Gini berarti. Ini kamera belakang. Gini. Oh, berarti kalau kamera belakang itu tinggal malik. Oh, dibalik gini. Nah. Oh, gini. Saya ke sana dulu. Ke Mas Cempe dulu. Nah. Kamu jangan banyak nying-nying, Andi. Oh, gini, Andi. Aduh. Ojo ngono, HP ini rusak loh. Ya Allah. Mbak Cendang, maaf. Nah, udah mulai kepake ini tripod. Oh, kamu. Aduh, noni sampean tak pasno. Oh, dipasno. Saya berarti ini terlalu panjang ini. Nah. Ini tak pendekin dulu anunya. Nyek, tripodnya nyek. Nah. Wes. Pas. Ini aku pegang sendiri aja Mas Cempe. Ini Mbak Cenda, nanti kita tes tripod baru Mbak Cenda, kita jalan-jalan Mbak Cenda. Oke. Okay. Pokoknya rencanaku hari ini a day with Cenda, Agatha Cendana. Satu hari bersama Agatha Cendana. Tapi kamu sehat toh, bisa diajak kemana-mana toh? Alhamdulillah bisa. Kamu coba. Tapi ngomongnya harus cepet loh, seaku nrr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 r
kita lanjut tadi HP-nya mati Mbak Cendah. Ini wes bener Mas Emil. Wes bener. Mbak jadi Cendah, jadi aku tadi beli ini 200.000. Enggak apa-apa ketok enggak apa-apa. 200.000. Terus aku juga beli ini kebutuhan okay. Untuk konten. Weh, jatuh dia. Mas Emil kamu pegangin aja Mas Emil. Tolong Mas Emil. Ini kamu cas dulu toh, Nak. Mbak Cendah diam dulu, aku mau review dulu harganya Mbak Cendah. Mbak Cendah 200. Aku on banget sih Mbak Cendah. 3 kali diulang. Aku on banget. Ini aku beli ini katanya ini Mbak Cendah. Ini kalau HP-mu misalnya Mbak Cendah, kamu taruh di atas ini bisa ngecas Mbak Cendah. Lihat ini.
Loh. Mana enggak? Belum dinyalain soalnya Mbak Cendang. Kamu enggak tahu ini teknologi dinyalain dulu Mbak Cendang. Bluetooth charging. Ini fast charging. Mana ini 10.000 mAh Mbak Cendang. Berarti dibuka ininya. Ini belum dibuka enggak case-nya? Ini loh HP ini. Oh ya, 10.000 mAh. Mana kok belum nyala? Ya kan emang belum ada isinya, belum ada dayanya. Oh, udah bisa Mbak Cendang nyala. Oh, udah tuh. Ini. Merah tapi le. Ya benar, tes dulu ini ya. Loh, weh, terisi. Lihat. Keren kamu. Keren. Loh, tanpa kabel. Tanpa kabel masih. Loh, terisi. Ulang ya. 1 2 3. Itu berarti magnet ya? Magnet ya. Bluetooth. Loh, ngecas. Oh, iya, ngecas. Ini harganya coba, kemarin Mbak Cendat diam dulu Mbak Cendat. Mbak Cendat kalau pakai cash coba Mbak Cendat. Mbak Cendat kamu coba tes. Tes dulu Mbak Cendat. Katanya suruh diam. Enggak jadi. Aku terlalu on, Mbak Cendak aku terlalu on. Kalau pakai cash bisa enggak cepat satu? Mbak Cendak aku atau aku nanti disuruh ditangkap BNN cepat. Ya udah taruh. Aku on banget sih BNN, ayo ringkus aku. Gak masuk ya? Gak masuk. BNN bukan Badan Narkotika Nasional, maksudnya BNN itu Badan Nasi dan Nopi. Nyari teman kamu. Badan Nopi Nopian. Badannya Nopi Nopian. Aku on banget sih. Hancu, kecekal teman. Ayo cepet. Ini pakai casing lur. Gak bisa. Bisa Mbak Cenda, kamu kok ngomong enggak? Loh. Enggak, orang enggak ijo. Bohong kamu. Berarti case-nya harus dicopot Mbak Cenda. Case-nya harus dicopot. Ya, case-nya harus dicopot. Orang ini lo mati. Coba klik lagi. Coba. Nah, coba 1 2 3. Enggak bisa. Berarti case-nya harus dicopot. Case-nya harus dicopot. Coba ya. Kalau pakai HP yang lebih di bawah kamu bisa enggak dibuat tanggal kamu? Yang bisa itu 8 ke atas. Gak bisa cok. Bisa sama HP iPhone bisa. Itu harganya aku power bank. Wow, power bank itu harganya Mbak Jenda mana kertasku tadi ya Mbak Jenda. Oh, entah. Oh, bukan magnet coy. Magnet ini harganya Mbak Cenda, Mbak Cenda harganya ini Mbak Cenda, Mbak Cenda harganya itu 400.000. Jadi tadi 200, ini 400, 600.000. Terus aku juga beli ini Mbak Cenda, Mbak Cenda. Apa itu? Aku tuh kalau di daerah pelosok-pelosok, daerah-daerah yang UMR-nya kecil itu kesusahan sinyal Mbak Cenda. Jadi aku nggak bisa subscribe kalau misalnya video jadi uploadnya kesusahan harus nunggu wifi dulu, apalagi sinyalku tuh nggak ada. Loh, ya sama aja kan berarti kan tidak ada sinyal di sana. Berarti kan ini percuma dong kamu beli. Ini kan nanti aku isi pakai kartu yang di semua pelosok ada. Kartu apa lur? Tolong di komen kartu yang semua ada. Aku tahu kartu. Kartu yang merah itu loh Pak ya. Iya, kartu PDIP Perjuangan. Masa iya enggak masuk ya? Masa iya enggak masuk ya? Padahal ini udah kejelasan ada mereknya. Gitu. Isara kira-kira tak bukane. Ini harganya lama kamu coba ini paling mahal Mbak Cenda. Mbak Cenda ini paling mahal Mbak Cenda. Kamu lama kamu. Mbak Cenda kamu yang cepat Mbak Cenda. Tanganmu pergunakan dengan sebaiknya Mbak Cenda. Mbak Cenda. Mbak Cenda. Kamu cepat sekali Mbak Cenda. Wah, ini lur, ini modem ini harganya 850. Ini bisa 16 perangkat. Jadi nyambung bisa ke sini tapi mohon maaf jangan nyambung ya nanti habis. Ini buat kebutuhan konten. Mbak Cenda on banget sih aku. Duh, mulai keringetin aku, wah, rokok, mana rokok. Nah, jadi totalnya kemarin 200 ditambah 400 tambah 8. Ini 600, ini 400, berarti berapa 600? Kok bisa ini 850 Mbak Cenda, jangan kurang-kurangin ya, Mbak Cenda. Ya kan kamu tadi bilangnya 800. 850 ini Mbak Cenda, ada harganya Mbak Cenda 850 tambah 200 iya. 1.050.000 ditambah 400 1.450.000 terus itu totalku beli pekanu perlengkapan konten dari adsense-adsenku yang ku dapat. Terus kemarin pengeluaranku pokoknya ada sekitar 2 jutaan Mbak Cenda. Oh, apa sisanya? Sisanya ini kan 1.450.000 sisanya itu buat ini ngasih ke terapis. Mbak Cenda kamu kok percaya kan Mbak Cenda? Percayalah kan kamu emang orangnya gitu. Ya udah kukat ya. Saya kamu kan orangnya kayak gitu emang. Astagfirullah. Enggak kukat nanti. Dah, itu. Itu udah berapa menit Mas Amir? 5 menit. Lima menit. Nah, tadi udah tadi. Jangan cepet-cepet. Iya, makanya kamu ngomongnya jangan cepet-cepet. Ya udah, pokoknya aku peralatanku sekarang udah mulai banyak, Lur. Makasih Mas Amir udah direkamin. Makasih. Sekarang aku udah punya tongsis, aku udah punya modem, aku udah punya baterai untuk ngecas dan aku udah punya AirPod. Ini 1.8. Harganya 1.9 atau 1.8. Pokoknya kekuranganku apa? Berarti untuk konten kreator kekurangannya apa Mbak Cenda? Lampu ya. Lighting. Tapi kan aku kontennya ngawur di luar, belum butuh ya. Kalau untuk quality kan
oh, butuh. Atau mungkin ini aja, kalau kan kamu lebih sering ngevlog di sini kan. Lampunya diganti warna yang gede. Iya, lampunya. Aku lihat. Dong. Apa? Pilit. Masa iya enggak masuk? Masa iya enggak masuk sih. Ini konten ini meskipun ngawur tapi view-nya lumayan. Iya. Engagement-nya tinggi. Tinggi loh. Sekali ini. Ini 20.000 bagi kami itu kalau dikelompokkan di sini ambruk kok sini. Banyak banget itu. Itu selapangan di daerahku loh. Lapangan bolanya tambah cendak. Lapangan bola kalau kita lagi ada di lapangan nonton bola tarkam itu warga-warga ngelumpuk 1000 wis akeh apalagi. Kamu jangan ngurang-ngurangin viewersmu kamu. Berapa? Viewersmu 60 kok. 60 apalagi kalau ada Mbak Cenda sama Rico. Puh, ugal-ugalan. Ada di videonya itu yang Mbak Cenda sama Ko Erwin itu shortnya 100.000. Enggak. Ya pernikahanmu 100.000 Mbak Cenda. Iya, short. Video short yang ku edit. Kayaknya udah ambruk deh ini beneran. Iya, musik-musik Jawa 100.000. Tapi followermu berapa Mbak Cenda? Masih dikit 6.000 piro. 6.000 kok dikit itu banyak Mbak Cenda. Kurang 4.000 lagi Mbak Cenda. 10.000 Mbak Cenda kamu selebgram. Selebgram kamu. TikTokmu Mbak Cenda kamu kasih. Enggak, aku jangan update TikTok aku. Ya udah itu Mbak Cenda. Udah ini PM. Ini saranku buat kamu boleh? Apa? Jangan naruh sembarangan biar enggak hilang. Oke, Mbak Cenda. Jadi siap. Besok kalau bisa beli box di situ, jadi taruh barang-barang ini taruh di situ brek gitu. Jadi kalau kamu butuh tinggal ngambil set gitu. Nanti aku beli box ya Mbak Cenda. Aku ada deh kayaknya. Aku beli sendiri Mbak Cenda. Aku nanti keluar sama kamu toh. Iya, ini pasar. Kita nanti ke pasar. Vlog-vlog yang dulu itu banyak Mbak Cenda yang minta dandanin Mas Cempe Mbak Cenda sama Nopek gitu. Mas Cempe di gimmick. Oh, kita dandanin Cempe. Iya, Mas Cempe. Cempe nah, ngapain dandan dia aja pinter dandan kok. Iya ta? Iya, dandanannya dia jangan salah mahal. Enggak, okay. emang neng kos wae yo dandanan ini. Mas Cempe meskipun dandanan kos tapi tuh baju-bajunya baju unband. Baju mahal. Mas Cempe keren Mas Cempe. Keren kamu Mas Cempe. Alhamdulillah. Sangar kamu. Mbak-mbak Jepang mah kita suka. Oke lah. Mana pasarnya langsung Jepang loh. Siapa Mbak Jepang sih suka? Bukan. Ini. Siapa itu? Ya itulah Mbak Cenda. Diana bekasnya Mas Cempe. Diana. Udah selesai nih. Ada Andi. Kamu mau ngapain kesini? Mencuri adsen. Waduh. Sekarang vlogernya udah banyak. Sekarang ada Andi, Mas Arif, Stephen, Rikoy, aku, Mas Yono, Cempe juga. Bang Rin, Mas Cempe juga lagi mencoba. Tapi lagi ngasal. Tahu Cempe. Tahu Cempe nama YouTube-nya. Nama YouTube-nya Tahu Cempe. Semua jadi konten kreator sekarang ini. Kanu, kamu enggak? Kamu harus bikin juga Mbak Cenda. Bingung aku mau ngapain? Ya udah kamu itu. Soalnya aku orangnya enggak pede kalau ngomong pegang sendiri ngomong gitu enggak pede. Ya itu tujuannya itu bukan buat cari duit Mbak Cenda. Belajar ngomong Mbak Cenda. Oh iya sih benar. Kan kayak seneng review makanan cenderung iku ae karo Pak Erwin. Enggak emang aku makan. Iya. Pak sekarang tiap hari upload sangar dia keren. Oh iya ya, emang iya ya. Iya, muncul terus. Kan gue karo Pak Erwin kan seneng mangan. Review makanan. Ya. Ya udah, pokoknya semua jadi konten kreator, mantap. Asoy. Dah ini cukup nih, dah banyak nih. Cukup. Ini kardusnya disimpan atau mau dibuat? Dah. Tak anu nih sendiri. Tak menengok. Kalau sama kamu tuh pasti sapanya akan di sini selama 1 tahun. Wah, enggak Mbak Cenda. Pasti akan ku buang Mbak Cenda. Jadi mending anak-anak aja yang ngurus. Enggak. Nah, ini closing ini. Charger-chargernya jangan sampai hilang. Ini boleh dikelumpukkan ini. Dikelumpukkan ya Mbak Cenda, siap Mbak Cenda. Itu habis ini aku mah HP kemati dia. Dia pasti ngeluarin HP dia. Habis sampai kemati dia ngeluarin HP. Kamu mau ngelesot ya, awas kamu merekam-merekam. Kamu kerja sampai sore ini, lo belum sore. Lah kan kemarin. Ini hari apa sih? Hari Tanu. Ngejok kamu. Iya, ngejok ya. Kamu mulutku nggak bisa, nggak ngejok. Meskipun tipis-tipis. Kamu lagi on ya, lagi naik kamu ya. Aku naik banget, aku itu habis pakai ini, kopi 2 gelas. Makanya on banget. Rong gelas. Tangi itu dulu. Belum makan. Belum makan, kopi 2 gelas, rokok. Kamu nanti mengeluh sakit, minta obat lambung, aduh. Nenek yang ngerti ya, sedina 10 gelas loh kopi. Ya Allah, nopek. Kamu nanti kayak payut loh. Ya udah, aku kurangi jadi 5. Ya nggak apa-apa, dikurangi dikit-dikit. Oke. Kurangi tapi 5. Ya enggak apa-apa setengahnya. Iya. Setengahnya enggak apa-apa. Habis itu aku enggak ngopi, tapi kalau enggak ngopi itu pusing kepala. Lah iya makanya 5 aja coba kamu nanti kayak payut-payut dulu tuh kayak kamu. Apa? Sehari tuh ngopi pusing. Iya, dan dia tuh 1 gelas tuh 2 saset. Oke Mbak Cenda akan ku lakukan itu. Akhirnya dia masuk rumah sakit. Ya udah Mbak Cenda, dan ini closing aja Mbak Cenda, aku terlalu banyak berbicara. Dah. Makasih ya. Buka lagi tangan. Nyek. Iya. Kamu cantik banget, Mbak Cenda. Sudah enggak bisa aku Mbak Cenda.